Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Kita semua sudah bisa hadir di sini dalam kuliah perdana ya, kuliah pakar Studio Design 2 gitu, atau Design Studio 2 gitu ya. Saya izin untuk menyampaikan bilingual ya, karena di sini ada mahasiswa kita yang memang tidak berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi, thank you for attending our general lectures for Design Studio 2. So we have now, you already have like now 195 participants here. So I believe that most of you already present. Okay, let me start with this is Design Studio 2. This is the second semester design course that will be delivered throughout the 14 weeks. In total, we will be having 42 studio sessions, 28 of which will be delivered directly. By the lecturers, by the teachers, the additional 14 meetings will be assisted by the studio tutors. So there are 12 classes here, 9 regular class and 3 IP classes. This is the descriptions of the course, so you can't have a look. I believe some of the teachers already shared the these terms of reference for the studio to you. But for those who haven't received this, then I think by the end of this session, you will be having this document to guide you throughout the entire semester. Okay. Okay. Yeah. If you haven't receive the information of who is your studio tutors and who is your studio mentors or studio master. This is the list of the studio master and the studio tutors that will be assisting you throughout the entire semester for this Design Studio 2 course. Starting with class A, ada Budiah gitu ya, Budiah Hendrawati. Ditemani oleh assisted by Mas Fauzi Mizan gitu ya. Jadi ini yeah, you can look which classes you are and then who's your studio masters and who's the studio tutors. Okay. And myself I'll be on IPB with Mbak Amanda Clarissa ya. Okay, move swiftly on. This is the learning outcomes. I think this is something that you can read. This is the expected competency and abilities that that all of the students are expected to have by the end of the semester after you finish the Studio 2. And you have to comply this to be able to call it to pass the course. Okay. This is I have already explained before. Like on each session, you'll be having like 4 hours and 10 minutes. So in total, you have 250 minutes per session times 3. In 1 week, you'll be having 750 minutes of studio time. Please manage this efficiently with the studio master and the studio tutors. So you will have a better and manage final design products.
Okay, let's. This is something that I need to explain in more details. Okay. So you will be having 5 assignments throughout the entire semester. Okay, 3 of these assignments will be given before the mid exams in 7 weeks time, and 2 of the assignments will be given after the mid exams. Okay, so the first assignment. You'll be asked to design, call it a small building components, but the details of the assignments, the scale, the scopes, that would be up to each studio master to decide, because the learning experience will also involve observation to sites. So we will be open to the opportunity of the types of the object that you want to design based on the encounter or based on the findings that you received on the sites or on the surroundings or on the environments. Okay, so basically we will be designing a compositions, you can call it of building components. Yeah, so that's the main theme of the studio, Design Studio 2, and then you can play with which kind of component. Let's say some student want to create windows or doors or anything that you think interesting, based on the inspiration that you received from the nature. So for the first 3 assignments, the assignment number 1, 2, and 3, basically they are inspired by nature, and the 4th and the 5th assignment will be inspired by traditions, okay, in a form of buildings or traditional architectures, and traditional objects, fabrics, clothes, ornaments, etc. Okay, so yeah, that's the point. You have batasan rancangan, yeah, the design themes, the design inspirations, and the design objects. Yeah, the first assignment, it's not limited, but it is recommended to have a 2-dimensional objects. On the 3rd, you can play with 2 or 3-dimensional objects. On the 4th and the 5th, then you can increase the complexity by having 3-dimensional objects. Okay. But all of those assignments, you have to deliver it in the specific way, because the skill that that we want to develop, that we want you to develop, is a very specific craftsmanship skills. So it's very important that you experience the process of building and constructions with your own hand. Okay. You cut, you connect, you combine materials with your own hands. So this is a very specific skill that make it different from the first studio or the first design studio. Okay, so this is a hands-on skill. Okay, of course, it should be a creative constructions objects. Okay. Okay, inspirations you can get from nature. For the first 3 assignments, you can take anything that's living, like animals, trees, anything that growing, right? Or anything that is not growing, like stone, water, flames, air, let's say cars, you know, sedimentations, anything that coming from nature that inspires. Okay, locations. The first 3 assignments, it is encouraged to have the location in the natural settings, like side of the like river sides or cave, for example. So that's something that you can discuss with your studio master. And the 4th and the 5th, it is recommended to be a slightly mix between nature and man-made environments. Yeah, but not too
not too dense or not too close to urban area because it's too complex. Maybe like I don't know, pesawahan gitu ya, paddy fields. Let's say where you have like irrigations, pathways, but you still have, you know, like 40-50% of nature's combined together. Okay, that's for the fourth and the fifth of the sites. Durations, yeah, you have 3 weeks for the first assignment and 2 weeks for both the second and third. For the fourth, you have 3 weeks, and for the fifth, you have 4 weeks. Yeah. So this is something also, this is important to know that in Design Studio 2 and in our, you know, structure of new curriculums, that we encourage experiential learning. So you learn, you have the learning experience, right? You have to learn by, you know, doing something, observing, feeling, and so on, right? It's not just something that you learn from, you know, books or internets or lectures, right? So the experiential learning that you will get from this studio course is, one is learning from nature, so by observing, by feeling, by seeing connections between objects, and see like I mean the role of each elements on the natures, which later would be beneficial for you to learn, like to know the connection between, you know, components in buildings, for example. So that's something that you can learn for the first three assignments, of course, mainly dominated by nature. For the fourth and the fifth, will be dominated by traditions, culture, and so on, and see how they, you know, affect our life and the way we do designs and so on. Okay, learning method. For the first assignment, you learn by observing in the natures, recording what you found and what, you know, what learn, what knowledge that you get, and then doing some montage, for example, to put your design in the natural settings and so on and so on. And then reverse engineer. So this is also important to be acknowledged in the studio too, that you will learn through a reverse engineering method. So let's say when you say an animal, let's say a bird flies, and then you learn like the constructions of its wings, how they can support or how they can fly, how they can, you know, move very swiftly and very agile and so on. Or if you see a tree, for example, how these shapes is formed, how these elements is connected from one to another, like maybe you can dissect or maybe you can cut the trees and find out what happened inside the branches, the twigs or the trunks, for example, or even down to the leaves, example. Let's see, you learn how this natural elements is being constructed, and that knowledge that you get, that you receive, you record, you analyze, and try to use that knowledge, that insights, to make a new type or transform into a new type of we call it composition for different use. Let's say you are inspired by trees, the way the trees is formed, the way the element is connected, you take that, and then you make your own compositions, like, I don't know, maybe like a roof or a floor, but following the knowledge, the lesson that you get from trees, for example. So that's what the reverse engineering is all about. Okay. On the second studio, also in the second assignments, you will learn also how to identify how to build your empathy, how to identify, let's say, an environment that you created is actually, I don't know, providing some to a degree
of comfort, let's say, I don't know, maybe like a thermal comfort, for example, when you create shades, when there is no excessive heat, and then you can create a bit more comfort inside the composition, and you learn like how much comfort that you created by, you know, creating a very specific composition and so on, right? So then you can measure using your simple apps and so on. Okay, the rest you can read. On the third assignment, you will also learn to analysis and make some CGI like renderings to present the empathy of strength and so on. Okay. The next one will be empathy. Okay, we want to build. We want the students to develop their empathy to surroundings, whether it's traditions, natures, people, and so on. So you can see, like the first one would emphasize on the empathy for visuals, as simple as when you're designing something and then you put it somewhere, whether they look good amongst the surroundings or not. Okay. The second assignment is physiological empathy. Let's say if I put my composition someplace, in the middle of a desert, for example, with this kind of composition, whether it's comfortable or not. Is it too bright? Is it too noisy and so on? Okay. The third one, which emphasize on the empathy of strength, sense of security. Say like, if you cross a bridge made of bamboo, whether this bridge is actually makes you safe when you want to come across, or you feel afraid because they are too thin, or maybe the material squeaks, and or maybe too small, or maybe it's not convincing. Let's say something like that. The fourth and the fifth is accumulations between visual and physiological and psychological. Okay, lectures. You will be having some public lectures starting from these sessions given by Dr. Yulianto Prihatmaji on craftsmanship and materiality, and then followed to the next week from Pak Ilya, and then the next one from Bu Sugini, and then from Professor Nur, and then from Bu Arif, and then from Bu Jo. Okay. You will also having workshops starting maybe next week, like how to create digital documentations of your observations on the site using like time lapse, montage, and so on. Followed the coming week by design drawings given by Pak Hanif, and then instructable drawings given by Pak Maza, and then the next workshop on reverse engineering given by Bu Arif, and then the last one will be given by me on the 12th week. Okay, you have two types of assignments, the class assignments and homeworks. The class assignments mainly will focus on how you develop your details of the craftsmanship, collections, materials, and so on, and then discussions, okay? The homeworks would be, mainly dominated by observations on the site, analysis, model making, drawings, and so on. That's the final products. All of these assignments would require 3D models for sure, drawings, and a portfolio for the end of the semester in a very specific format. But the drawing format, this doesn't have to be the same format with the portfolio. You can do it in A3 or maybe like A4 or maybe A2, depending on the discussion between you and your studio master. Okay, that's a summary. I think we'll be skipping this. That's the wasting. Yeah, wasting for the assignments. Be careful. Okay. Look at this carefully. And this is some literature that you can read. Okay, thank you. So if anyone has questions, please. Okay. Mungkin dari dosen juga boleh, Bapak Ibu, jika ada yang ingin. Kenalkan, monggo. Sebelum kita lanjut ke kuliah pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Wisnu, saya ingin penegasan mungkin boleh? Ya, monggo Bu. Untuk yang anu Pak, yang mungkin slider. Ya. Tor. Halo. Ya, untuk yang tor tadi Pak, yang slide ya. Nomor berapa? Slide kemudian untuk yang tema. Ya, ini tema Bu. Itu temanya berarti makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Itu untuk cara membacanya untuk minggu ke tugas 1, kemudian elemen air, udara, tanah, dan seterusnya untuk minggu 2, dan nature model made object yang minggu ketiga. Begitu bacanya? Oke, sebenarnya boleh bolak-balik karena mereka satu level ya. Satu level tuh jika misalnya dosen menginginkan minggu ini boleh apapun yang penting kompak, misalnya kalau semuanya elemental minggu ini ya monggo gitu ya. Atau misalnya siapa tahu mungkin ada dosen yang melihat ketika mahasiswanya mengamati ternyata dia menemukan sesuatu yang menariknya berupa hewan, tapi misalnya yang mahasiswa lain menemukan batu gitu ya. Nah itu diskresinya ada di dosen, jadi memang di sini tapi, tidak. Tapi harus mengerjakan semua ya? Ya, ya. Semuanya jadi, kalau bisa. Ini kan gini, ya. Ini seolah-olah kan boleh milih, tidak bisa memilih kan. Jadi di 1, 2, 3 ini harus mengerjakan inspirasi dari makhluk hidup. Ada, entah di 1, 2, atau 3. Ya. Dan kemudian elemental, entah dipakai di 1, 2, atau 3, silakan. Dan kemudian nature made object. Jadi ya. 3 itu wajib ada, bukan pilihan ya. Ya. Cuma nempatkannya di mana, itu tergantung nanti perkembangan di proses pembelajaran. Begitu, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Supaya kaya nanti. Ya, ya. Karena kalau nggak disebutkan, nanti dikira milih salah satu. J.H.T.N.W.O.N. Ya, mungkin dari mahasiswa, mahasiswi, barangkali ada, atau dosen? Cukup? Kalau cukup, gimana Bapak-Ibu kita lanjut dengan kuliah pakar oleh Pak Haji? Ya Pak, dilanjut aja langsung. Oke, okay. Ya, oke, okay. Terima kasih Bu Nancy. Pak Haji, apakah Bapak sudah siapkah? Yep, I'm here, Pak Wisnu. Oke, okay, thank you Pak Haji. Oke. Okay. Ya terima kasih Pak Haji yang sudah hadir di sini bersama kita untuk memberikan pengetahuan perdana ya tentang Design Studio 2. The topics that Pak Haji will be giving is about materiality and craftsmanship, but I think in more details nanti bisa disampaikan oleh Pak Haji ya. Jadi monggo silakan Pak Haji, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan pada Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you Pak Wisnu. So today I asked by Pak Wisnu to deliver about the dinner lecture for materiality and craftsmanship. I find and prepare material in English, and let me to deliver in bilingual in Bahasa Indonesia and also in English. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So is there my slide is appear in your monitor? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yep. Okay, thank you. Yeah. Kita akan bicara tentang bahan ya dan ketukangan gitu. And I hope all of you is remember about the lesson in material and construction last semester. Yeah, all of you, I think you already got the lesson from the material and construction in semester 1. Yeah.
So that we can see in here appear for the photos. And also many methods to how to make some kind of the portal system by concrete and also by masonry, yeah, by river stone in here. And there are two kind of the main materiality and craftsmanship that I want to share with all of you in here. So the first is about how to understand from the material thinking. Yeah. So because maybe in the past, you have learned about the design thinking and also computational thinking. And in here, I will bring all of you to learn about the material thinking. How material can make some shape and also form from the being of the architectural product. So this is first thing. And second thing is how to learn and how to understand about the tools thinking. Yeah. For example, if you have some kind of the screwdriver and the other part you have some kind of the scissor or maybe hammer, how to make some kind of the masonry or also some adobe with screwdriver or maybe chisel or maybe axe or maybe hammer. Yeah. Okay, let's see. We prepare 55 slides and I hope you can enjoy our presentation. Yeah. So Pak Wisnu said before about the we need to learn from the nature, from the tree, and also from the human being, and also from the animals. Ini saya sampaikan seperti kerang. So this is some kind of the cell structure. Kita bisa belajar dari sini, bagaimana satu dengan lainnya itu saling berkelindan, ya, saling berkelumun dalam satu cell structure. Gitu. Ketika kita bedah lagi, when we make some cross section in here, so we can see about the in deep from the infrastructure and also from structure in cell structure, and we can get some unique pattern. Di setiap bentuk kita bisa melihat pola-pola yang berulang, ya. Walaupun dia tidak reguler, yang irregular seperti di belakang saya ini atau yang di atas itu jaring laba-laba, spider web. Yeah. So this is irregular shape, but very unique pattern. And also, yeah, in Design Studio 2, all of you will be asked to design inspired by the nature. I will start from the good term or kata-kata mutiara, Fulcor Fender es Veritatis, taken from Thomas Aquinas. I saw this in Romo Mangunwijaya book in Wastu Citra. It's very, very inspirative, I think, yeah, because the honest will be so about the simplicity. Bagaimana sebuah kejujuran itu akan menandakan sebuah kesederhanaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dark side, ya. Yeah. There is some dark side in here. Kita selalu terpana dengan yang terang gitu. Tetapi sebenarnya yang terang itu hanya sebagian kecil daripada yang gelap gitu. Nah, yang terang itu adalah produk arsitektur, sementara yang gelap itu adalah produk-produk ketukangan. So while the bright side is architectural product, while the dark side is the craftsmanship. Karena tukang nggak mungkin tampil, ya. Jadi ada pembagian peran di sana. Ya, kita akan belajar bagaimana peran-peran ketukangan ini dalam menciptakan arsitektur. So this is my favorite picture from the live tree. Yeah.
kita bisa melihat di sini, kalau di atas itu kita bisa melihat ada daun, ada buah, ya, ada ranting, ada dahan gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak kalah mulianya dalam rangka menegakkan itu, yaitu adalah kepedulian atau kesadaran material, juga kesadaran ketukangan gitu. Ya, jadi ini arsitektur dari bawah juga sampai ke atas ke sana. Nah, so we sometimes call for the materiality in architecture and also for craftsmanship by tectonic in architecture. Tectonic not only mean from the sagging by earth split, but also in this case is how to make some relationships among the material itself in architecture. So tectonics is not enough. So because you are not in semester two, I think it's very, very good idea to learn upon the value, the construction meaning of the material character as the repository from the practices, skill, knowledge, craftsmanship, and the continual renewal of perishable material compared to the idea of the material abundante. Jadi kita bisa melihat produk arsitektur secara umum ya, atau nanti yang ada beberapa yang non arsitektur gitu, karena kita ada di design studio. Jadi keterampilan, kemudian pengetahuan, ketukangan itu akan berkelindan menjadi satu, menciptakan beberapa hal-hal yang terkait dengan yang tidak ada hubungannya nanti dengan keaslian dan lain sebagainya. Karena kita melihatnya nanti lebih kepada dua hal tadi yang saya sampaikan. Berpikir secara material, juga berpikir secara alat. Gitu. So, anybody knows the name of the product 20 product by Banana Leaf? Ada yang tahu nama dari masing-masing produk ini gitu, produknya ya, bukan ketika sudah jadi makanan ya. Kalau lemper alem-arem sih ada, Nagasari juga ada, tapi packaging itself, they has the own name ya. Dia punya nama sendiri gitu. Ada yang tahu atau mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu gitu namanya? Ya, ada lumayan tuh. Sudi, Pinco, Sudi, ya. Terus Takir. Sudi, Pinco, Takir nomor berapa itu? Ya, ini Takir nomor satu ya. Lepet. Ya. Kalau lepet itu sudah produknya itu. Oh iya iya. Jadi ya, lepet, lontong gitu kan, arem-arem, iya. Nah, itu sudah produknya. Tamir. Nah, tamir. Tamir di pun enggak ada tamir. Contong. Contong itu yang ini ini contong yang ini ya, ini contong. Yeah, contong. So all of the student can find the own very local characteristic in home city. Di tempat adik-adik semua pasti menemukan kayak gini dengan berbagai lingkup dan ragam. Namanya juga macam-macam, tidak mungkin sama gitu. Nah, inilah kita belajar bagaimana sebuah material itu bisa jadi macam-macam gitu. Dan satu yang di sini yang menjadi Bhinneka Tunggal Ika ya, yang menyatukan mereka. So this is its highest technology in the past time. Satu yang menyatukan mereka itu adalah lidi itu. Kalau di in Javanese name we call beating. I'm not sure in Bengkulu, Bu Nancy, what the Bengkulunese people call lidi, beating. Lidi is lidi, Pak, in Bengkulu. Lidi is lidi, yeah. Lidi is different with beating. Beating, yeah. Beating is, so this is very, very, yeah, very, very unique, yeah, and very local. And I'm not sure this is its local genius or universal genius, yeah. I will say later about the local genius, universal genius, or maybe world genius. Yeah. And yeah, this one is also how
how the Chinese people or maybe Korean people and also Japanese people hanging the eggplant, ya. Bagaimana orang Jepang, Korea, dan Cina itu membawa telur itu. Bukan hanya sekedar ditaruh di tas plastik gitu, tapi mereka berkreasi berdasarkan bahan yang ada, berdasarkan alat yang ada gitu. Kan dan so the final product we can see aesthetic the eggplant packaging for this kind of the region in East Asia. Mungkin dulu masih ingat ya, mungkin di pasar masih ada dengan keranjang kawat itu atau beberapa dengan keranjang kayu gitu. Sekarang sudah diganti semua dengan keranjang plastik. I'm not sure in Morocco, Sifadin, how to bring the eggplant by some kind of the packaging in here. Yeah. Dan kita bisa melihat juga di sini, it's very zero waste, sustainable product. And also, finally, aesthetically, very highest quality. Tidak ada sampah di sini, dan ya mereka sangat taktis ya, adekuat gitu. Apa adanya. Kalau memang harus dipuntir, dia juga dipuntir. Kalau memang dia harus diikat, dia diikat. Tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Jadi craftsmanship and also materiality is about effort. So I just would like to make some gather from the material and craftsmanship. So the first one is about the material availability. Yeah, don't think that in your hometown there are no maybe marble and you can get marble. This is so not cost effective. So second one is about the material consciousness atau kesadaran bahan gitu. Jadi bahannya bisa dijadikan ini dan itu dan lain sebagainya. Ini adalah butuh kreativitas. Yang ketiga adalah craftsmanship skill gitu. Jadi keterampilan ketukangannya ya, bisa macam-macam gitu. Orang-orang dulu luar biasa keterampilan tangan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ragam dari alat or various of tools. Kemudian kesadaran fungsi-fungsi itu seperti tadi daun pisang gitu bisa menjadi 20 produk gitu ya, karena fungsinya macam-macam. Ada yang kuahnya ada yang dia not so wet and also not so dry. Yeah. We call in Javanese nyemek, maybe it's very hard to say. Yeah. Ada beberapa barang seperti itu. Ketika masuk dia cair. Yeah. When they entry or when they to before packaging they very liquid, but after they can maybe cut off or put off the banana leaf. The product already little bit sticky and also little bit strong to make easy to eat for the human being. Kemudian yang nomor berikutnya adalah kalau kita bicara material dan ketukangan, waktu itu menjadi penting. Gitu ya. Jadi beton yang sudah lama dengan beton baru pasti akan berbeda. Cara pandangnya, estetikanya, dan lain sebagainya. And finally, I just would like to remind all of you about the environmentally responsibility, ya. Tanggung jawab lingkungan terhadap low carbon footprint. Gitu. Sekarang sudah menjadi tren ya di dunia-dunia, bukan hanya di negara maju, berkembang juga sudah banyak sekali dalam tanda kutip perdagangan low carbon footprint ini untuk dapat menyelamatkan lingkungan secara umum gitu. Nah ini kira-kira ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi jangan khawatir, masih ada sekitar 40-an material. So this is my colleague in Japan. So they also try to make roof elements by grass.
maybe in Indonesian language we call ilalang or alang-alang, ya. Yeah. And sometimes we use little bit look like rice branch or jerami, ya. Yeah. Dan kita bisa melihat halus sekali, ya, yang sebelah kiri itu halus sekali itu. Kalau hanya pakai pisau, if you just use for the just a simple knife, maybe the tidy quality is not so good. So we use for the very sharp knife for this kind of the craftsmanship. Dan perbedaan di Jepang sama di Indonesia itu, kalau di Jepang jeraminya itu tetap, ya. Jadi kalau ini akar, kemudian ini adalah untuk daunnya gitu. Nah, kalau di Indonesia, misalnya di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat gitu, atau di beberapa tempat di Jawa, itu dibalik gini. Sehingga atap yang ada di bawah itu lebih tipis. Nah, ini adalah wawasan, ya, pengalaman tukang-tukang dari dua negara itu yang memang berbeda. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar karena konteks tempatnya gitu. Nah, saya akan mengajak, tadi sudah material thinking, sekarang adalah tools thinking gitu. So adik-adik semua bisa lihat di sini, ini ada satu waktu dia menjadi kapak gitu, ya. So once time they become axe, and also in the different time they become some kind of the like sisal, ya, simple sisal, atau kalau dalam bahasa Jawa itu cangkul, itu cangkul kecil itu, jadi untuk membelah, untuk membentuk dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat walaupun dia berbentuk alat gitu, tetapi serius gitu, ya. Kita bisa melihat di sini dibalut dengan kulit kerbau. Kemudian dia juga dibaluri dari tin dari pohon pinus gitu, sehingga rekatannya bisa lebih bagus dan lain sebagainya. Jadi ini adalah alat ketukangan yang sangat tukang gitu. Ini yang kita lihat di sini. Nah, setiap alat pasti berbeda bentuk itu, dan setiap alat pasti akan menghasilkan produk yang berbeda. Misalnya ini. Tadi kalau ini dari daerah Jawa dan lain sebagainya, kalau yang sebelah kanan ini, this is come from the island. I taken from my friends on Facebook. Dan ini sejak dulu kala ada macam-macam seperti itu. Belum ada listrik, there are no electrical drill, and also sinsaw by machinery. Yeah. All of the tools is by manual. Kita bisa melihat satu-satu itu. Mungkin bahannya sama, tapi alatnya berbeda, itu bentuknya juga berbeda. Nah, ketukangan itu akan mengarah ke sana, bagaimana berpikir alat, bagaimana berpikir material itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita juga bisa melihat, ya, di sini, ini setiap satu masing-masing gergaji, dia menghasilkan bentuk yang lain. Dan tidak ada gergaji sapu jagat gitu, tapi gergajinya satu. Nah, nanti adik-adik juga bisa melakukan ketika di rumah maupun di kelas. Cutter itu juga bukan hanya cutter satu kemudian untuk semuanya gitu, ya. Cutter sapu jagat. This is for universal tool. Jadi satu alat untuk semuanya. Nah, kemudian ini berbagai macam kalau mau melihat, ya, dari mulai tatah tadi, ya, or in English they call sisal gitu. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai pipih dan lain sebagainya ada semua. Kemudian there are many types of hammer. Jadi ada berbagai macam pukul besi. Jadi mukul ini itu nggak asal yang penting melesak, ya, yang penting masuk, tidak. Tetapi ada seni yang ada di sana. Berapa ketukan, seberapa intensitas, dan lain sebagainya, arahnya seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kita lihat di sana. Ini tadi semakin membuka mata kita. Bur juga begitu. This is for timber drilling. There are many for timber drilling, and also based on the dimension and also the characteristic for the hole.
in the timber itself. And this is for ink marker. Jadi untuk menandakan untuk membuat garis lurus gitu. Ya, ada beberapa alat-alat yang lain di sini gitu. Nah, ini juga berbagai macam bur gitu. Terus nanti saya tunjukkan in the world there are two kind of the timber types. The first one is about the softwood timber. Yeah, this is also usually grow up in subtropical region. Yeah. And hardwood species. Yeah. Hardwood species is usually in a tropical region, look like in Indonesia. Jadi gergajinya juga berbeda ya. Kalau gergaji kita itu maju atau mundur, kalau gergaji. Seratnya juga berbeda nanti. Jadi gergaji kita itu biasanya maju. Anda bisa lihat giginya gitu. You can see about the teeth of the your sow. This is straightforward ya, ke arah maju gitu. Ada juga yang ke arah mundur ya. Jadi seperti yang di sebelah kiri ini dia menggergajinya ke arah mundur gitu. Dan ini juga bisa mengindikasikan seberapa karakter dari material atau kayu itu. Kayu ini keras atau tidak itu dari cara menggergaji juga. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, dengan kayak gitu kita bisa melihat ini, so we can found some kind of the unique construction in East Nusa Tenggara Timur, ya. Yeah. So maybe some common people said this is weird genius, ya. Yeah. Wah, ini genius tapi aneh ini. So some well educated people said this is genealogy or local wisdom. But I think this is not only genealogy because this is universal genius. If we can think based on the tools thinking and also material thinking. Ini sebentuk mitigasi biar dia tidak tergelincir juga tidak roboh gitu. Dari dua material batu dan kayu. Kayunya besar dan Anda bisa lihat di sini kayunya tidak ditanam. Nah, so by the way, we discuss about the local wisdom. Yeah. I have some information for all of you. Yeah, sebelum kita ngomong tentang local wisdom di sebelah kanan, sebenarnya mereka juga melakukan pendataan. Orang-orang lokal, yeah, traditional people. Yeah. Melakukan pendataan, kemudian meregulasikan informasi, aglomerasi pengetahuan, sampai mendapatkan pencerahan, kemudian terakhir dia local wisdom. Jadi local wisdom itu bukan sesuatu yang hina gitu ya. Artinya dia terpinggirkan minoritas dari sesuatu yang universal. Sebenarnya dia punya perjalanan panjang. Nah, di DS2 ini nanti mungkin data ini akan dimulai dari survei ya, setempat. Kemudian akan mencari informasi-informasi tentang alam, kemudian tentang tadi ada human being, kemudian bagaimana dia transformasi dan lain sebagainya. Kemudian Anda akan mencatat menjadi sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu akan diterjemahkan dalam sebuah desain tertentu gitu yang akan menjadi insight. Jadi bayangannya perjalanannya seperti itu. Nah, ini juga tools thinking ya. Jadi dari kayak gini ini bisa, kalau dulu bisa memporak-porandakan hutan ya, dengan alat-alat kayak gini ya, karena di skillnya luar biasa ya. Ini kita dapat dari Toraja, kemudian kalau yang tadi dari Madura, ada juga yang dari Jawa. Nah, oke, okay. So we have many material in here. And for today, I would like to bring just only two types of the material. The first one is from the bamboo and also from the timber. Yeah. Kita mulai dari kajian bambu. So we start from the bamboo studies.
This is a giant grass. Rumput raksasa. Ya. Kalau kita lihat, adik-adik lihat bambu, saya nggak yakin teman-teman semua pernah menanam bambu gitu. Senangnya menebang bambu. Gitu. Ya, jadi 6 bulan pertama dia nggak punya pergerakan apa-apa. Ya. Jadi rebungnya juga nggak bergerak, apa nggak tumbuh dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ketika dia sudah dalam beberapa tahun, kemudian rebungnya ini apa namanya sudah tumbuh. Tumbuhnya 1 minggu itu bisa melebihi pohon sengon dalam waktu yang sama. Pohon sengon misalnya dia 6 bulan sekitar 2 meter. Kalau pohon bambu ini bisa jadi 1 bulan itu bisa sampai 4-5 meter. Sudah tinggi sekali. Kemudian akan mencapai maksimal 12-16 meter. So this is about the characteristic of the bamboo. And also content from the soil, water, and air. Ya. Jadi udara menjadi penting juga. Jadi udara di pegunungan sama di marine coastal ya, atau di pesisir sangat-sangat berbeda untuk pertumbuhan bambu. Nah ini juga dilihat nanti, belajar dari alam seperti apa. Nanam juga seperti itu. Bambu tidak bisa dicangkok, tetapi dia bisa melalui batang ya. Batang-batang yang di atas yang sudah dewasa itu. Kemudian ada nursery and maintenance ya, setiap berapa bulan dan lain sebagainya. Ini harus diketahui ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah belakang ini adalah black bamboo. Ya. Ini yang favorit ini di dunia untuk digunakan selain dengan giant bamboo atau petung atau betung ya dalam bahasa Latin Dendrocalamus itu. Kemudian dia akan bisa menjadi daily goods, ya alat-alat rumah tangga gitu, bisa menjadi desain produk juga tidak kalah menariknya dia bisa menjadi wujud-wujud arsitektur. Oke, so how many types of bamboo in the world? Ada berapa jenis bambu di dunia? Gitu. Banyak sekali ya. Di Indonesia baru sekitar 100-an belasan itu 119 yang punya nama gitu. Padahal lebih dari 500 jenis. Dan produknya sekali lagi yang ada di sebelah kiri ini juga tergantung kepada bahan. So this product is depend on the availability of the material and also for the tools availability. Ya, Anda bisa dilihat di sini berbagai macam itu dari apa ketelitiannya ya, dari ketebalannya bisa berbagai macam. Nah, belajar dari alam ya, tadi yang saya sampaikan, so we can learn from the nature. Akarnya akar serabut seperti ini, jadi kalau sudah 1 minggu ya mungkin sudah sampai 1-2 meter, 1 bulan sudah 4 meter gitu. So from the first 1 meter and also become 1 month, the bamboo can grow more than 4 meters. So it's very very amazing. Dan kita bisa ya, ini yang tadi lepas ya, sudah tua bisa kita lepas, bisa kita tanam. Nah terus dalam, so we can learn in inside of the bamboo component. Some kind of the in here like brazing. So this is make the bamboo very stiff and also very strong. Dan di berbagai jenis bambu juga tipenya lain-lain ya. Jadi ketebalannya juga lain-lain. Kita teliti lagi ini yang namanya data, kemudian ini informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Kemudian nanti menjadi knowledge dan lain sebagainya gitu yang ada di sini. Jadi bisa menjadi batang, bisa menjadi split lembaran, bisa menjadi plain gitu dengan yang panjang, terus ini juga bisa dipress ya dan lain sebagainya gitu. Ini dari satu bambu tadi. So we need more detail about the bamboo, so we can make some slicing for every bamboo, and we can get more unique and also more detail.
what kind of the inside of the bamboo. Jadi kalau kita lihat di dalam ya seperti ini. Jadi memang sangat luar biasa. Bahkan tegangan tariknya itu setara dengan baja dalam kasus tertentu. So the stair strength from the bamboo, if we compare for the steel bar, is almost same. Or maybe some parts, some cases is stronger than steel for the shear strength. Dan ya cara membelahnya juga macam-macam ya, tidak menggunakan pisau, apalagi pisau dapur itu pasti nggak akan berhasil. Jadi ini pisaunya juga tertentu, nanti saya kasih lihat di belakang. Nah, itu ketika menjadi bentuk-bentukan seperti ini, kita akan sangat paham bahwa ini tidak boleh dipaku. Ya, so we avoid using for the metal fastener. Ya. Karena bambu itu berlubang. Ketika dia dilubangi menjadi luka, maka yang paling baik adalah dia diikat atau dia dibikin tenun gitu ya, diikat satu sama lain gitu. Jadi ini bedanya dengan kayu, bedanya dengan material yang lain. Jadi kita bisa tahu dari material tadi. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lihat cara. Jadi ini pisau bambu, jadi semuanya serba sama gitu, tidak ada yang lebih kecil lebih besar. Jadi biar karakteristiknya juga bisa kita tengarai, bisa kita indikasikan, bisa kita prediksi untuk desain. Gitu. Nah, ini beberapa tahun yang lalu di Jakarta, sehingga kita tidak terlalu terkejut ya melihat seperti ini, karena tadi kita tahu bagaimana bambu ini akan diperlakukan, bambu stinking. Jadi ini lebih dari 1000 bambu, kemudian dia akan dibentuk seperti ini. Atas bawah ada 3 bagian, dan bambunya hampir sama, tetapi bagian-bagiannya berbeda. Kita bisa belajar banyak hal dari sini. Bagaimana dia bisa berdiri, ya, bagaimana dia bisa saling berhubungan gitu. Kemudian dia bisa saling menggurita gitu. Kemudian di tengahnya ada isi dan lain sebagainya. Dan ini masih tetap ringan karena memang karakteristik bambu di keringanan itu. Nah, ini adalah hal yang lain. Gitu. Ini juga dari bambu. I'm not sure in your hometown can find some kind of the element from the bamboo like this or not. Pak dan Ibu dosen ada yang perso. Ini apa? Itu kulit nganu toh, itu kan lepah toh, yang banyak lugutnya itu ya. Iya. Apa ya, in English, what is lugut in English? So it's very ya, yeah, sangat gatal gitu. Dan ini luar biasa kalis ya. Jadi pelepahnya tadi itu, jadi ini misalnya bambu, terus ininya saya lepas satu persatu, biasanya dia jatuh karena terkait dengan umur bambunya gitu. Nah, ini sekarang menjadi produk-produk yang zero waste dan lain sebagainya ya. Ini yang luar biasa. Bisa dilihat bagaimana perilaku kesadaran materialnya, juga bagaimana skill ketukangannya, satu persatu dijahit gitu. Kemudian nutup untuk seluruh atap dan luar biasa kedap. So it's very water resistant from the raindrops. Dan sangat sangat organik. Ini malah belum ditemukan di Indonesia ya. Ini di Asia Tenggara. Nah, kemudian belajar berpikir bambu tadi ya. Jadi kita melihat pikulan gitu. Ini kan sehari-hari. Oh, ada jembatan. Oh, ada seperti ini. Bagaimana dia membawa dan lain sebagainya. So sometimes the farmer come back from the rice fields, bring the some kind of the grass to feeding their pets, buffalo and also cow, yeah, in the house. Jadi dia membawa rumputnya itu ya disisipkan gitu ya. Dan kita bisa melihat di sini ya tidak ada metal fastener itu, semuanya serba diikat semua. Ini kan menarik.
di Vietnam yang di sebelah kanan dia menjelma sebagai sebuah jembatan ya. Dan ini setiap tahun diperbaiki karena banjir hilang separuh gitu, kemudian nanti gotong royong diperbaiki lagi terus kayak gitu sehingga budaya bambunya terpelihara gitu. Nah ini sebentuk craftsmanship yang skalanya lebih luas. Kalau yang ini sangat personal, ya bisa dibawa dan lain sebagainya. Ya, saya teruskan. Kita bisa melihat juga bambu, rope and tie. Ya, jadi ini dalam satu rumah tongkonan di Toraja itu lebih dari 3.000 batang bambu. Luar biasa. Terus cara menyatukannya bisa di bawah, ya. Kemudian di rangkai di atas, atau langsung dirangkai di atas, atau separuh di bawah, separuh di atas. Ini menarik. Dan setiap langkah itu memerlukan keterampilan ketukangan yang berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat di sana. Dan yang menarik adalah mereka tidak anti gitu menggunakan bahan-bahan ini misalnya tali rafia atau yang pakai scrap gitu ya untuk kemasan gitu yang warnanya kuning gitu. Dia pengganti tali-tali yang besar itu. Ketika saya tanya ke tukangnya kenapa memakai ini ya karena ini mudah didapat gitu dan sangat sangat praktis ya. Tinggal ditarik gitu kemudian dia sudah sangat ketat dan durability-nya bagus. Ini kita temukan di sana. Jadi ketukangan antara yang tradisi dengan yang modern dengan bahan-bahan yang kiwari kontemporer bisa saling kolaborasi. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan itu ya sebesar ini ya. Jadi satu-satu dan kadang-kadang ini membikinnya juga dari tengah gitu ya, tidak dari pinggir malah dari tengah kemudian nyebar ke sebelah kanan. Kita bisa bayangkan bagaimana pengetahuan material saudara-saudara kita di Toraja. So, this is his tongkonan building in South Sulawesi in Toraja. Yeah. So, we can imagine that it's very, very huge building in tongkonan and also how to reconstruct and also build one tongkonan, one single building. Material, timber, and also bambu. Nah, yang menarik adalah ketika rusak itu, ya. Jadi ini juga cara mereka untuk memahami bahwa ada periode tertentu itu. Jadi bisa dicopot ya, bisa dilepas ya. So this is we can dismantle and also replace for the new one. Dan mereka menjualnya ya unit-unit kayak gini nih, ya. Kemudian dipasang di sini. Bisa untuk opening ya untuk mengalirkan cahaya kemudian bisa untuk memasukkan angin dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke Jawa gitu. Nah, dengan satu material bambu bisa menjadi tegaan, bisa menjadi landasan, juga bisa menjadi naungan gitu ya. Jadi ini macam-macam dan kalau kita lihat weaving ataupun anyamannya juga berbeda-beda. Paling tidak ada 9 jenis anyaman ya. Yang paling terkenal memang anyaman gedek, anyaman kepang. Kemudian apa namanya? Ada beberapa anyaman-anyaman yang lain dan dia berbeda-beda secara fungsi gitu. Ini yang kemarin saya sebut di bukunya Henfrick itu dia bisa mengalirkan angin menembus udara, kemudian cahaya juga suhu gitu ya, berbeda-beda gitu. Nah, itu menariknya lagi tadi bisa dipasang dari bawah ya. Jadi dia dirangkai di bawah kemudian dipasang di atas gitu. Ya, jadi bisa untuk naungan dan sekarang sudah sangat jarang sekali ya. Mungkin beberapa tempat di dekatnya dalamnya Pak Priyo itu di Muntilan masih banyak hal seperti ini, tapi sudah sangat jarang gitu kita menemui ini. Dari yang satu-satu tadi sampai yang besar gitu. Nah, terus jangan lupa mereka semua itu pasti ada knowledge-nya ya. Jadi seberapa tariknya, seberapa tekannya, seberapa bendingnya, seberapa
stresnya dan sebagainya itu ada. Itu sebagai gambaran. Hanya orang-orang yang di desa, di kampung, barangkali tidak mengenal ini secara saintifikasi seperti ini, tetapi dalam lingkup dan batas tertentu mereka sangat mumpuni ya, untuk bisa menggunakan beragam jenis material. Nah, ini juga jadi mungkin kalau tidak daring, luring gitu ya, ada seperti di belakang itu, teman-teman semua bisa melihat seberapa heboh kita bisa bermain-main dengan material-material ini, belajar dari alam dan lain sebagainya gitu. Tapi karena keadaan seperti ini, tetap harus kita manfaatkan, kita syukuri, terus kemudian kita coba berdayakan yang ada. Jadi beberapa desain yang kita selenggarakan. Ini ada yang terlewat sebenarnya, ada satu, tapi ini langsung. Ini juga dari bambu ya, jadi bambu pieces by pieces itu dirangkai gitu, kemudian dia akan menjadi salah satu craftsmanship. Satunya ada di laboratorium dengan cutting laser, yang satunya lagi manual, jadinya untuk lighting seperti ini. Nah, ini bagaimana dry and wet system ya. Jadi ketukangan itu juga macam-macam. Kalau yang sebelah kiri bawah itu dia basah, harus menggunakan air, ditempel dan lain sebagainya. Sebelah atas itu kering ya. Kemudian yang sebelah kanan ini yang saya sampaikan ini tadi adalah softwood atau kayu lunak gitu. Jadi kayak mengiris kue tar gitu ya. Anda bisa melihat di sini kecil-kecil itu nggak patah. Beda dengan kayu-kayu kita ya. Kayu-kayu kita itu keras, tetapi kalau dibuat kecil-kecil gini kebanyakan patah gitu. Nah, kita belajar dari kayu apa aja yang ada di lingkungan kalian gitu ya. Materialnya dulu, kemudian nanti inspirasinya juga dari alam seperti apa. Ini yang akan kita membawa kita lebih baik memahami sebuah perancangan di Design Studio 2. Nah, kemudian kita melihat menukik lebih ke dalam. So there are four type of the porosity of wood ya. Yeah. The first one is diffuse porous wood. So contained by acacia mangium timber and also mindi, maybe mindi in Java Island, yeah. And also this is for ironwood in Kalimantan, and also we can find in some parts in Sumatra. Falcataria, yeah, this is sengon or jabon, yeah, almost same. Glut acacia is almost same with acacia, but this is made by glut, yeah, compressed by glut and the material made from by acacia mangium. Ini ketepeng yang banyak sekali di kita, bentuknya kayak gini ini, kemudian ada wadang, kemudian ada apa namanya? Jati ini ya, yang ada di belakang saya gitu. Nah, kemudian kita lihat porositenya ya, karena setiap kayu itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada yang bisa dijadikan topeng. So some types of the woods can be made by mass ya, for dance. Ada yang bisa dijadikan stick, ada yang bisa dijadikan balok saja atau atap saja, atau misalnya selintru ya, atau ini hijab atau partisi gitu. Tapi ada juga yang dia bisa dijadikan balok-balok panjang, tergantung dengan salah satunya annual ring porosity. Nah, ini juga bisa kita lihat berbeda dengan yang di Toraja. So this is located in Panglipuran, Bali. Kita bisa melihat di sini bambu singles ya, jadi sirap bambu. Dan kita bisa melihat di beberapa hal untuk batu bata. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan ngobrol juga dengan batu bata gitu. Nah, ini juga beberapa pertemuan antara kolom ya dengan balok, biasanya ada umpak di sini. So usually we can find stone piece ya, yeah, or umpak. This is some kind of the reverse engineering or maybe modifikasi dari umpak itu dengan melihat perilaku-perilaku yang terjadi. Ini juga ketika bagaimana beton ketemu dengan kayu itu sangat sangat menarik. Nah, batu ya. Saya cuma mau membandingkan gitu. Ya dulu batu ini Borobudur juga cantik banget gitu. Tapi karena ada
ada perubahan letak, kemudian ada desaan, ada geseran, dia akan menjadi seperti ini gitu. Ya, saya mengatakan ini salah satu bagaimana kejenisan nenek moyang itu memahami batu-batu itu. Yang sekarang ini di salah satu rumah seniman di Jogja juga ya sama-sama cantik gitu. Ini juga kenapa ini kok dimiringkan 45 derajat dan lain sebagainya? Apakah ini estetika itu? Biasanya arsitek kan estetika, tapi tidak. Ini adalah sebentuk stability dari bagaimana suatu bentuk batu kemudian ini baja kepada besi, dia menjadi equilibrium. Jadi ada keseimbangan ketika dia diputar 45 derajat dan lain-lain. Ya, ini nanti dengan simulasi sederhana bisa, dengan simulasi yang lebih kompleks juga bisa memadai. Nah, ini kita bisa membandingkan juga. So, I taken this photo in Lombok Island in front of the Sade Village and also this one. And this is in Yogyakarta and this one in Terminal 3 Soekarno-Hatta yang lama ya. Yang lama gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuknya sama-sama menuju ke pusat gitu, tetapi dengan bahan yang berbeda, dengan ketukangan yang berbeda, itu menghasilkan bentuk-bentuk arsitektur yang juga berbeda. Ini sama lebih detail lagi, ini dari bahan bambu, bisa lihat di sini ya, perilakunya berbeda. Juga ini dari kayu kelapa, so this is made from coconut tree. Juga berbeda perilakunya walaupun secara visual hampir sama. Nah, ini permainan dulu waktu di laboratorium building technology ya, yang lama gitu. Kita bisa bermain-main dengan ball joint, mahal sekali. Kemudian ini dulu waktu ada di lab TB, beberapa dosen bermain-main dengan seperti ini, membuat space frame ya, dengan sangat simpel. Jadi ini juga urusannya dengan bagaimana memahami bahan, juga ketukangannya lebih sederhana dibanding yang atas. Ya, oke. Ada empat paling tidak kita bisa belajar dari apa yang sudah kami sampaikan tadi ya. Jadi sambungan itu joint construction, setipis apapun, sekecil apapun itu. Jadi jangan tiba-tiba dilem ya, jangan tiba-tiba semuanya harus direkatkan dengan lem, karena lem itu kadang-kadang membuat kita terlena itu. Kemudian yang kedua adalah building material dan perilakunya. Kemudian kita bisa melihat simple statiknya seperti apa ya yang ada di bahan itu. Kemudian ya kita coba dirangkai gitu, kestabilannya seperti apa, titik jenuhnya kayak apa, titik beratnya ada di mana. Kita bisa simulasi lebih kaya gitu. Ini contoh di proyek arsitektur dari kolega gitu, ini ada di Biak gitu ya, hanya menggunakan kayu kelapa yang ada di sini dari maket. Jadi saya kepingin menunjukkan adik-adik semua, teman-teman mahasiswa, dari maket itu juga representasi nanti menjadi produk-produk arsitektur gitu. Jadi mulai dari sekarang serius ya, lebih serius membuat market, karena itu bisa jadi nanti representasi dari gagasan kalian. Jadi bukan hanya gambar, tapi market ini juga bisa menjadi alat ya, media untuk presentasi. Nah, kemudian dari sisi craftsmanship-nya, wah macam-macam tuh. Market-nya udah bagus, tapi gimana mau membikinnya? Dan kayunya tidak ada di pulau itu ya. Jadi mereka mendapatkan dari pulau seberang, kemudian dibikin macam-macam, akhirnya jadinya seperti ini. Kayunya lokal, tapi kemudian atapnya dia dari impor. Kenapa? Ya, ini kan menarik ya. Jadi tadi materiality ya, dan ada beberapa consciousness atau kesadaran material yang bisa kita lihat di teman-teman Biak ini. Ya satu karena anginnya kencang ya, kemudian cukup murah. Kemudian ini memang tidak dihuni, jadi panas atau dingin itu tidak terlalu ngefek karena memang ini hanya untuk ruang komunitasnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat. Terakhir, tiga slide terakhir itu. Jadi nanti dalam mempelajari ada dua tadi ya, berpikir material, juga berpikir
alat gitu ya, bagaimana alat ini ya push to the max ya, alat ini bisa menjadi apa saja, menghasilkan produk apa saja. Tapi semua itu pasti kita akan berhubungan dengan gravity ya, gravitasi, kemudian material properties ya, karena kita di sini barangkali nanti lain dengan yang ada di Maroko, maybe Sivaden, you have the different humidity if you compare from Indonesia ya, because you stay in Maroko juga curah hujan juga berbeda. Nah, insect termite ini juga berbeda ya. Kalau di kita ini hampir tahunan itu rayap itu. Kalau di subtropis itu dia ketika musim dingin berhenti dia. Hanya musim panas saja dia bekerja gitu. Kalau di kita rayap itu ya 24 jam. 365 hari. Nah, kemudian ada tradisi yang nanti akan dipelajari oleh adik-adik semua. Yang terakhir memang nanti di kolaborasikan dengan ketukangan. Nah, ya, kelembaban itu menjadi penting. Kemudian ada apa namanya, ada serangga-serangga apa yang akan mengganggu, itu juga menjadi salah satu perhatian juga ya. Karena kita belajar dari alam, banyak beberapa bahan-bahan organik juga kita akan melihatnya itu. Kemudian curah hujan, yang berikutnya adalah kapilarite atau kapilaritas. Karena mudah sekali kelembaban itu menyebabkan sangat banyak mengandung air yang ada di komponen bangunan, itu yang menyebabkan rusak. Sehingga nanti teman-teman juga bisa melihat material-material yang ada di sekitar kita. Ya, ini sekarang kan tantangannya seberapa punya jiwa tukang gitu ya, sesedikit mungkin. Kalau mau enak ya dibendrat selesai. Ya, tetapi ketika menggunakan rotan, menggunakan tali bambu, menggunakan rami, menggunakan macam-macam, itu berbeda-beda cara penyelesaiannya. Oke, okay. So this is in Kampung Naga in West Java. If we see clearly the organ wearing look like the pants by made by organic material, cotton. Nah, di sana ada alat tenun yang dia bisa menenun celana, baju ini juga yang ada di belakang ini ditenun. Ya. Ini dia membuat tempah juga beberapa bagian juga ditenun. Gitu. Ini ibu-ibu dia dari daun kelapa, kemudian dari daun pinang ya, kemudian beberapa daun yang besar-besar itu juga dijadikan daily goods atau alat-alat rumah tangga gitu. Sehingga satu kesatuan itu dia ya dari satu bahan dia bisa menjadi macam-macam gitu ya. Kemudian dari sisi lingkungan binaan juga bisa kita lihat ke arah sana. Okay, I think this is all from my final lecture. And thank you so much. Terima kasih Pak Wisnu. Saya kembalikan waktu dan Zoom-nya kepada Pak Wisnu. Okay, thank you Pak Aji. That was very insightful. I think that it's also very helpful for students in, you know, starting to understand what is the design studio too, is trying to explore. Okay, so it's very open to questions. Mungkin dari mahasiswa, silahkan pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, mungkin gitu, siapa tahu kedar gitu ya, pakai bahasa Indonesia silahkan. Mungkin dosen juga, monggo Bapak Ibu dosen jika ingin ada yang ditanyakan untuk sesi craftsmanship and materiality ini, monggo silahkan. Kalau malu lewat chat juga boleh. Di kolom chat juga boleh. Silakan. Ayo, monggo. Silakan. Silakan.
ada makhluknya nggak nih? Panggil aja Pak satu-satu. Masa dipanggil satu-satu. Ya, kalau nggak dipanggil ya pada dia. Ya, dites aja berarti ya, dites ya. Oke, ya. Dites sama aman. Ya, siap-siap ya. Oke. Aduh, saya nggak enak nih. Atau mungkin gini, Bapak Ibu dari masing-masing kelas yang memanggil nama salah satu mahasiswa atau mahasiswinya gitu. Barangkali, monggo Bu Sugini barangkali. Aku dulu, aku kelas terakhir ya, kelas A dulu. Kelasnya udah ini ya, Bu Sugini kelasnya ini ya, mahasiswanya kelas sudah. A itu kelas saya ya, tapi saya belum tahu mahasiswanya siapa. Kalau Bu Sugini udah ada semua tuh, kelas G itu di. Itu jelas segini udah ada tuh, ada Hadi. Ada ah. Baik, saya boleh. Ini udah jelas G itu. Ya, ya, monggo Pak Prio sambil menunggu. Halo. Monggo silakan. Monggo Pak Prio. Ya, saya pengen tahu ini Pak Haji, kalau kita pakai bambu begitu baiknya untuk bangunan yang seperti apa ya? Apa boleh kehujanan, kepanasan atau harus bagaimana supaya awet? Nah, kalau kita untuk membuat satu karya seni, mungkin beda gitu ya. Bagaimana Pak Haji? Nih Pak Prio. Wah, ini Pak Prio ini lebih ahli sebenarnya ini. Jadi kalau memakai bahan-bahan organik itu salah satu yang perlu kita sadari bahwa bahan-bahan itu memiliki keterbatasan waktu. Gitu. Ya. Jadi jangan berharap kayu ini bisa ribuan tahun gitu, ya, atau ratusan tahun gitu. Ada juga itu, ada juga kayu-kayu tertentu yang dengan perilaku tertentu gitu. Tapi kan kalau semakin ya ini dari sisi sustainability juga ya. Kalau semakin banyak yang berumur panjang itu malah tidak memberi kesempatan produk-produk arsitektur untuk bermunculan kembali. Ini kan salah satu yang lain itu. Nah, tapi secara pragmatis asal dia ternaungi dari air hujan, kemudian dia juga terjamin dari air yang ada di permukaan itu aman gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah treatment ya. Jadi sekarang kan sudah beredar banyak tuh bambu awet ya. Asal tadi tidak kena air saja gitu. Kalau sudah kena air ya kelihatannya apapun akan lebih mudah menemui kepunahannya gitu. Tiga hal itu Pak Prio yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima mungkin kasih saya, Pak Prio dan Pak Haji. Ya, monggo Bu Sugini. Saya mungkin manggil mahasiswa belum saya. Belum saya kecat. Mungkin sambil menunggu, Bu, ada ini, kebetulan ada. Oh, ada chat. Ya. Ada chat, sambil menunggu abis ini mahasiswa Bu Sugini ya. Ini dari Mas Fahrul Islami. Assalamualaikum Pak, boleh dijelaskan metode apa saja yang digunakan dalam melengkungkan bambu? Dan apakah ada ketentuan dalam pemeliharaan bambu yang akan digunakan? Oh, pemilihan maksudnya, pemilihan. Mungkin bambu yang mau dilengkungkan itu apa, ada yang khusus atau apa, dan metodenya gimana gitu ya? Monggo Pak Haji. Terima kasih Mas Fahrul. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya menarik ini. Jadi, ada yang tadi kita mengetahui karakteristik bambu, kemudian karena bambu itu lengkung, maka bangunan kita juga lengkung. Jadi sesuai dengan yang ada di alam itu. Yang kedua, memang desain kita lengkung, kemudian bagaimana membuat bambu-bambu itu lengkung dengan bertanggung jawab. Salah duanya adalah yang pertama dipanaskan. Dipanaskan tapi tidak kemudian langsung dengan suhu tinggi, tidak. Pelan-pelan gitu, dipanaskan kemudian dilengkungkan. Cara yang lebih tepat adalah dia digeret ya, dipotong kecil-kecil itu kayak jari kita ini. Ini kan ada buku-bukunya, jadi buku-bukunya diginikan dia akan melengkung gitu ya. Nah, dua hal ini, yang satu dipanaskan gitu dia akan melengkung sendiri, yang satunya seperti itu. Yang ketiga sebenarnya ada lagi, yaitu dengan merubah bentukan dari bambu itu dari batang menjadi split ya, atau bilah-bilah gitu.
sehingga kita bisa mengetahui bilah-bilah yang panjang kayak gini nih. Jadi kalau bambu kayak gini kan susah itu. Tapi kalau bambu 1 kemudian 2 ini kan bilah 3 4 kemudian di binding kemudian ini baru dilengkungkan gitu akan jauh lebih mudah gitu. Jadi tiga hal itu yang seringkali ada di lapangan. Oke, terima kasih Pak Haji lah. Ya, jadi saya pikir pertanyaannya bagus sekali sehingga kemudian jawabannya saya pikir sangat mencerahkan ya. Jadi untuk kebutuhan dan pengetahuan kalian nanti mungkin selama satu semester tuh ya. Jadi monggo silakan jika ada lagi pertanyaan, nah, siapa tahu nanti dapat jawaban yang luar biasa lagi gitu. Monggo. Kalau tidak ada Bu Sugini mungkin tadi ya nama mahasiswanya ya. Silakan. Ini mahasiswa saya itu kalau di presensi itu katanya 19 gitu. You know. Tapi yang tulisannya G Sugini di sini hanya 13 ya. Itu saya salah menghitung ya. Jadi monggo Mas, ini saya lihat silakan bertanya Mas. Ini saya cuma bantu Pak Isnu kok ya. Mas Ahmad Fauzi, Mas Andriani, Mbak Andriani. Silakan Dek, tanya Dek. Seberapa mampu misalnya bambu itu dilengkung, ada enggak yang nanti hubungannya dengan mungkin Anda melihat tema-tema di alam sehingga Anda mau mentransformasikan dengan bahan bambu begitu. Silakan seberapa mungkin itu di tadi sudah ada pertanyaan bagaimana melengkungkannya dan seterusnya. Halo, Mas, Mbak. Kayaknya pada diem tuh Pak Wisnu. Iya Bu. Oh ya ini Mbak siapa sayang? Saya Mbak Adrian. Mbak Adrian. Oke silakan Mbak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Seberapa besar potensi bambu dalam arsitektur? Sudah. Iya, itu saja. Terima kasih. Sebesar harapanmu pada bambu sebenarnya kalau mau pulih. Witis banget. Sebesar tapi harapanmu gini. Dan impianmu. Dan impianmu. Ya, jadi gini. Bambu ini kan menjadi material apa terpinggirkan ya, karena kalau misalnya kita punya kebun punya pohon bambu dan kita mau membuat rumah pasti bambunya itu akan ditebang gitu, karena bambu itu dianggap gulma ya. Gulma itu tanaman yang mengganggu, jarang kita itu membiarkan bambu itu bersanding dengan kita, padahal di mana ada bambu di bawahnya pasti ada sumber mata air yang bisa kita ambil dari sumur gitu. Yang kedua, nitrogennya juga bagus, oksigennya juga bagus. Tapi karena di sini urusannya dengan desain studio, saya tidak membahas bagaimana kehebatan bambu itu. Saya membatasi di bagaimana berpikir bambu, karena ada berbagai macam jenis material ya, dengan batu bata, dengan tanah liat kita juga bisa. Mungkin adik tadi, mbak tadi sudah belajar di material konstruksi ya, sehingga bisa melihat bagaimana kaitan antara satu material dengan material yang lain. Nah, kedua, seberapa prospektif bambu ini, wah ini menarik nih, karena dia tidak ada di negara di Eropa itu jarang gitu ya. Yang besar-besar memang ya di kita itu. Kalau enggak di daerah tropis ya, di subtropis ada, tetapi dia monopodial. Monopodial itu tumbuhnya satu-satu itu. Kalau adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu pernah nonton Crouching Tiger Hidden Dragon. Nah, dia kan duelnya di situ ya, satu-satu gitu. Kalau di kita nggak bisa gitu. Kita itu menggerombol gitu. Karena kita sistemnya paguyuban, kayak orang-orang kita kan gotong royong. Gitu. Di Cina sendiri-sendiri, di Jepang sendiri-sendiri. Nah, bambu kita termasuk yang paling baik di sependek yang saya tahu di dunia. Karena apa? Ada tanah kapurnya, ada tanah vulkanisnya, ada tanah aluvial, dan lain sebagainya. Kalau yang di luaran, itu belum tentu mempunyai tanah-tanah seperti itu. Jadi ya tergantung keinginan kita mau seperti apa.
Dua hal itu kira-kira yang bisa saya jawab itu. Ada yang lain mungkin hubungannya dengan rayap? Ada nggak yang mau tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bambu kan sering dianggap sebagai material tradisional. Mas, yang siapa? Sebut nama dulu. Pernah saya Hadi dari kelas 72G, dosen pengampu Ibu Sugini, izin bertanya. Oke, monggo, silakan. Bambu kan sering dianggap sebagai arsitektur bergaya tradisional dan klasik. Bagaimana mengubah cara pandang itu menjadi agar bambu bisa dianggap sebagai arsitektur di modern gitu, Pak? Ya, ya waktunya karena ini aja udah 55 slide ya, karena ada dua tadi, bambu dan kayu gitu. Sebenarnya ada beberapa bangunan-bangunan yang modern ya, daily goods atau perangkat-perangkat yang modern gitu. Ya, mulai dari untuk casing, kemudian untuk microchip dan sebagainya juga dari bambu gitu. Tapi karena ini di DS2, saya lebih fokus kepada bambu thinking dan timber thinking-nya gitu. Nah, gimana cara mengubah? Ini adalah peran dari arsitek ini, adik-adik semua ini. Nah, adik-adik mau bergerak ke sana atau enggak? Kalau enggak, nanti kita belajar bambunya malah dari negara lain. Sekarang yang paling, salah satu yang paling hebat itu Vietnam. Vietnam itu, wah luar biasa dia. Kalau arsiteknya kan ada yang Potrong Nha gitu ya, mungkin bisa di searching gitu. Wah itu luar biasa untuk mengkinikan bambu itu. Di kita juga banyak arsitek-arsitek bambu ya. Ada beberapa lah, saya nggak mau sebut merek nanti di sini. Saya belum izin soal, walaupun saya kenal baik dengan mereka-mereka. Nah, ya sekali lagi satu adalah pemahaman karakter dari bahan itu. Kemudian yang kedua adalah memahami alat-alat yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, kalau dari berapa orang nih? Di sini ada sekitar 200 berapa? Ada 200 lebih ya. Nanti insya Allah di bulan Juli Agustus ada event ya, merajut bambu lagi di daerah Jawa Tengah. Nanti kalau ingin bisa ke sana, sehabis tadi vaksin bareng-bareng nanti ya insya Allah. Dua hal itu Mas Hadi. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan di chat, ada dua nih. Yang pertama dari Mas Robi Wahyu ya. Bismillah, modernitas menggusur material-material alam. Dan bambu lebih banyak digunakan lebih ke arah karya seni daripada fungsi struktural dan arsitektural yang modern dan tahan lama. Bagaimana nih, Pak, sebaiknya kita memandang paradigma tersebut? Ya, sebenarnya bambu ini kan dari kita lahir sampai kita meninggal itu kan semua serba bambu toh. Kalau orang-orang tradisi ya, yang laki-laki juga pas supit atau sunat juga dulunya bambu. Saya nggak tahu Pak Priyo pengalamannya dulu itu. Ya. Kemudian ada apa itu? Ada janur, ada tarub ya, dan lain sebagainya serba bambu itu. Nah, sebenarnya sudah nggak asing lagi ya. Sebenarnya udah nggak asing lagi, hanya kita sekarang lebih senang yang lebih instan gitu, beton gitu, walaupun tadi carbon footprintnya bisa kita pertanyakan, baja yang megah dan lain sebagainya gitu. Memang salah satu kelemahannya kalau tidak hati-hati dalam memilih bambu itu ya dia akan cepat rapuh gitu. Tapi kalau kita melihat yang tadi saya sampaikan tadi, misalnya ada struktur lempeng itu, nggak tahu teman-teman yang ada di Pokja, struktur dan konstruksi itu. Ini bisa sampai ratusan tahun ya, namanya apa, yang untuk ceiling ya, tapi ceilingnya dia nempel, namanya ragum atau empiak gitu. Nah, dia bisa sampai ratusan tahun gitu, dengan cara yang tepat. Nah, memang sekarang, tantangannya adalah mengkinikan bambu tadi itu, tidak terkesan tradisional, tidak kesan murahan dan lain sebagainya ya. Sudah banyak sekali di Jawa Barat, ada di Jogja juga ada bangunan bambu 4 lantai. Sayangnya ini bangunan non komersial, saya tidak bisa menyebut merek. Kira-kira 4 km dari kampus UII, kapan-kapan nanti kalau sudah vaksin kita juga bisa rame-rame datang ke sana melihat ada 4 lantai. Di Jakarta, di Kemang juga sudah dikembangkan. Saya kalau ini boleh nyebut merek, namanya Bambu Logi, nanti bisa searching di sana. 4-6 lantai, dia membuat satu apartemen, membuat rental office dan lain sebagainya dengan kekinian. Jadi ini yang kita perlukan. Dan bambu ini,
sekitar 5-6 tahun bisa dipanen. Paling cepat ini ya. 5-6 tahun gitu. Dan dia bisa tumbuh lagi gitu. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kalau mau ngomong kayu ya saya akan ngomong keunggulan kayu. Kalau ngomong bambu kelihatannya bambu. Batu bata juga menarik ya, tetapi batu bata ini kan mengambil tanah ya. Biasanya tanah-tanah subur. Tanah-tanah sawah itu yang humusnya bagus-bagus itu. Ya kadang-kadang tidak setujunya ada di sana gitu. Kecuali kalau batu batanya mengambil tanah-tanah tidak subur. Nah, bambu sebagai emas hijau untuk produk-produk arsitektur. Oke. Ya, terima kasih Pak Haji. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Amalia Putri. Nah, jadi assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimanakah cara efektif untuk mengawetkan bambu agar tahan lama? Di mana pengawetan sangat penting jika bambu dimaksudkan untuk keperluan struktur bangunan, di mana keselamatan jadi pertimbangan utama. Oke, terima kasih. Monggo Pak Haji. Iya, jadi katanya orang-orang tradisional itu kalau menebang bambu ada dua itu, pas musim kemarau atau pas musim hujan. Setiap daerah beda-beda, ya. Kemudian pas bulan kering, pas bulan mati atau bulan hidup. Bulan mati itu pas bulan sabit atau bulan purnama. Setiap daerah beda-beda. Yang benar yang mana? Ya kalau kamu di daerah A itu yang benar, di daerah B itu yang benar. Gitu. Jadi tidak saling menyalahkan. Nah itu nanti pengaruhnya kepada durability atau keawetan gitu. Nah orang-orang dulu itu karena tidak diburu waktu itu biasanya dia merendam di kolam ya, di sungai dan lain sebagainya, 4 bulan sampai 1 tahun gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, kenapa? Karena kita dituntut oleh serba cepat dan lain sebagainya. Maka ada beberapa bahan kimia yang bisa mengawetkan bambu itu sekitar 2 sampai 4 hari gitu ya, dan itu nanti awet. Sepanjang dia tidak terkena air tadi, defaultnya 30 tahun gitu. Nah, di Jogja sudah banyak tuh kontraktor bambu. Di Indonesia yang tipe A belum ada gitu. Makanya ini teman-teman juga bergerak membuat ikatan ahli konstruksi bambu, ini baru dibikin. Nanti teman-teman mahasiswa kalau tertarik juga bisa merapat ke sana. Itu Pak Wisnu. Ya, itu Pak, kalau tadi tertarik dengan jawabannya. Jadi ada yang direndam secara tradisional antara 4 sampai 12 bulan, sama ada yang diawetkan dengan cepat sekitar 3-4 hari. Itu keawetannya sama nggak Pak, antara yang kedua itu? Sama. Yang satunya hanya dia tidak ramah lingkungan aja karena menggunakan kimia itu. Tapi kimia itu juga tidak boleh netes ke tanah itu. Jadi misalnya kita punya bambu gitu ya, kemudian dituangin namanya borak borix gitu, dia nanti ditaruh lagi ada ember di bawah, ini nanti dituangkan lagi sehingga tidak ada yang jatuh ke tanah gitu. Ini kalau dari sisi tanggung jawab lingkungan ini memang harus hati-hati. Ada juga yang direbus ya. Jadi bambu lonjoran itu direbus dalam satu tong panjang gitu beberapa jam gitu ya, karena mengeluarkan glukosa, api dan lain sebagainya itu. Karena yang membuat rayap datang itu kan glukosa atau patinya itu yang manis. Okay. Itu Pak Wisnu. Okay. Kalau yang direndam lama itu, dia punya daya tahan yang lebih baik nggak terhadap air tadi? Kalau yang direndam setelah jadi tahan? Ya, hampir sama sih ya. Kalau sependek yang saya tahu hampir sama ya. Karena direndamnya juga tertentu ya. Jadi kalau pangkalnya di sini, airnya mengalir ke sana atau mengalirnya ke sini juga pengaruh gitu, nggak boleh terbalik. Oke. Iya, ini juga apa namanya harus ada metode tertentu gitu. Tapi kalau yang kimia tadi biasanya dia dinaikkan gini, kemudian dilubangi ruas-ruasnya, dialiri zat kimia gitu, sekitar ya 2 hari, 4 hari sudah menyesap semua, kemudian ini dikeringkan. Nanti cairannya bisa digunakan lagi. Kalau yang menggunakan direndam air tadi di sungai, ya selain anu ya, sekarang sungai-sungai sekarang kan tidak sefamiliar dulu ya. Sudah banyak sekali zat-zat yang lain itu. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, tadi sepertinya ada yang mau bertanya. Sir, I want to ask like
as we were talking about durability, as far as I know, bamboo has decreased interest in its use as construction material because it has low durability, like as you just said, like too many methods in using it, and it also low connection strength. For example, it can break easily or pecah when installing joints, right? So what ways can be done to overcome these two disadvantages, and then we can increase the interest to people by using bamboo? Yeah. So now we have, all of the bamboo lover have some kind of the methods how to construct the bamboo construction. So not only by rope or by tie with some kind of the fiber ropes, yeah, or itu, yeah. But now we move to use some kind of the bolt and also sling, yeah, and also some kind of the metal fastener. And this is we can push our design. Maybe not only the wide span, not only maybe less than 10 meters, but we can push until 30 meters or maybe 50 meters with the connection from among the bamboo. So we use the metal fastener. And now please remember that bamboo, they cannot stand up by itself. We can integrate with the other material. For example, we can integrate from the steel and also maybe some kind of the fiber, organic fiber. So the strengthness of the bamboo can be more increased, and also stiffness can be good for the whole of the building. Okay. Yes, thank you, sir. Yeah. Ada lagi mungkin? Oh, ini ada yang di kolom chat, jadi ada yang bertanya ini. Sebentar. Dari Muhammad Iqbal Ramadan. Yeah. Pak, izin bertanya, adakah sifat karakter tersendiri dari bambu atau kesan yang bisa ditimbulkan dengan kita menggunakan bambu pada desain yang kita buat? Iya. Yeah. Gua Pak Haji. Ini yang anu ya, yang Mbak Nurdianti ya. Dan Pak Muhammad Iqbal, Mas Muhammad Iqbal Ramadan. Di atas. Oke. Ya, kita punya lebih dari 100 jenis bambu ya. Kalau yang di Toraja itu yang digunakan itu ada sekitar 11 jenis bambu. Satu rumah itu bisa 11 jenis bambu. Ada bambu tamiang, ada bambu macam-macam gitu. Nah, bambu itu semakin digunakan itu semakin glowing, semakin mengkilap gitu. Beda dengan yang lain ya, semakin kusam ini. Nah, kemudian yang kedua biasanya kalau di masyarakat tradisional itu dengan fumigasi. Dia kan biasanya ada asap dapur itu dia fumigasi untuk bisa menghalau insek maupun serangga-serangga yang lain gitu. Nah, tampilan-tampilannya menarik, ada beberapa macam gitu. Ada yang black bamboo tadi ya, ada yang kalau di Jawa namanya bambu wulung gitu. Ada yang bambu ampel, dia tidak bisa untuk konstruksi tapi dia bisa untuk arsitektur gitu. Misalnya untuk partisi dan lain sebagainya. Ada bambu kuning gitu. Kemudian ada bambu-bambu lain kecuali bambu Jepang ya. Bambu Jepang hanya untuk pagar aja. Kalau bambu-bambu lain itu biasanya bambu cendani itu yang biasanya untuk partisi-partisi itu juga menarik. Sehingga ada banyak sekali pilihan. Dan bambu itu juga bisa menjadi apa kayak bambu geprek gitu ya. Jadi diginikan, kemudian ini bisa menjadi plafon, bisa menjadi dinding, juga bisa menjadi lantai. Dan semakin banyak kita gunakan, semakin banyak kita lalui, ya dia semakin rawat gitu ya, karena sering permukaannya sering dilewati. Itu Mas Iqbal. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini ada pertanyaan berikutnya. Oke. Izin bertanya Pak, apa bisakah bangunan bentang lebar menggunakan struktur material bambu?
dan bisakah material bambu dikombinasikan dengan material lain? Ya, nanti kapan-kapan ya, atau saya kirimkan beberapa referensi yang untuk bentang lebar ya, karena saya tidak menduga akan ke arah sana. Kemarin saya bayangannya ya craftsmanship itu ketukangannya dulu saja itu, tidak kemudian sampai ke contoh-contoh bentang lebar. Besok bentang lebar ada di semester berikutnya gitu. Tapi intinya bisa, dan bambu ini kan menarik ya. Jadi kalau misalnya kalian punya bambu dua ini, sorry nggak kelihatan gitu. Nah ujungnya ini bisa masuk di pangkalnya gitu. Ya. Kemudian ini diikat atau disambung dengan metal fastener gitu. Kemudian yang sebelahnya lagi dimasukkan lagi sampai dia bersambung-sambung gitu. Dan kekuatannya hampir mirip ya, walaupun tidak sama tapi hampir mirip, kecuali nanti dia penetrasinya lebih dalam lagi. Kira-kira berapa? Seperempat lah atau sepertiga dari panjang bambu itu gitu. Sehingga dia bisa menjadi bentang lebar. Di Jogja, di daerah Pakem itu ada 4 lantai gitu, kalau melihat. Kemudian di Jogja, di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin sedang dibangun masjid bambu ya, di daerah Banjarbaru itu. Di Purwakarta ada lagi, di Bali juga banyak gitu. Sehingga kita berlomba-lomba untuk ke arah kebaikan. Itu. Ya, C. Terima kasih Pak Haji. Nah, ini dari Mbak Nurdianti ini tadi bertanya tentang usia potong ya tadi. Walaupun mungkin sudah sempat disebutkan, tapi mungkin yang ingin ditanyakan apakah usia potongnya itu juga mempengaruhi ketahanan konstruksinya gitu ya? Ya, jadi usia balik dari bambu itu ya 5-6 tahun itu paling seksi-seksinya dipotong gitu. Kalau lebih dia nanti kekuatannya menurun. Ya, kalau lebih dia kekuatannya menurun juga nggak bagus-bagus amat, penampilannya kusam gitu. Tapi kalau 5-6 tahun itu pas dia strength-strengthnya, glukosanya juga masih oke, itu nanti bisa diawetkan dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kurang dari itu masih mudah sekali gitu. Sehingga mudah keriput ya, baik dari kulit maupun yang ada daging dalamnya itu mudah keriput gitu, sehingga kekuatannya juga akan berpengaruh. Nah, kalau dia semakin muda, itu kadar glukosanya semakin tinggi. Sehingga ketika kena serangan rayap bubuk itu, kalau dalam bahasa Jawa namanya tether itu, atau subterranean termite itu, dia lebih riskan diserang oleh serangga-serangga itu. Maka dicari yang usianya sudah memenuhi syarat. Ya. Jay, terima kasih Pak Haji. Ini lumayan banyak pertanyaan nih, ada lagi Mas Robi nih. Sudah adakah engineered bambu yang digunakan sebagai elemen struktur? Engineered itu mungkin direkayasa gitu ya Pak ya, mungkin yeah. Kayak uh-uh. Dimodifikasi. Okay. Kalau ada jika itu apa contohnya yeah. Gitu ya. Ada, ya ada. Nanti mungkin saya share ya, yang kenduri kampus itu ya, yang tentang bambu itu, saya juga. Tapi ini di bahasa Indonesia. Mungkin nanti kalau yang bahasa Inggris bisa meminta dari Bapak dan Ibu dosen untuk translation gitu ya. Jadi ada sekarang bambu engineering itu yang tadi saya sampaikan tadi. Ada yang split gitu ya, ada yang plat gitu. Kemudian ada yang balok dan ini dimensinya tidak terbatas. Sepanjang-panjangnya karena kan dia disambung-sambung gitu kayak tatal-tatal gitu. Ya. Ada yang namanya bambu laminated, bambu laminated, juga ada cross laminated bambu, kemudian ada LFT ya, veneer bambu laminasi gitu. Ada berbagai macam jenis bahan-bahan itu dan bisa digunakan. Oke, Cih. Ya, ini ada pertanyaan di chat terakhir dari Bu Sugini nih. Bagaimana Pak ketahanan terhadap api? Ya, naturalnya memang tidak tahan gitu ya. Naturalnya memang tidak tahan. Maka salah satunya kita bisa menggunakan minta angkatan ya, resiko-resiko yang ada apinya tidak kita selenggarakan di sana. Misalnya kalau kita bikin yang ada di daerah Tegal itu untuk restoran, jadi dapurnya ya kita tidak menggunakan bambu.
ya, karena sangat riskan ya, kecuali kalau menggunakan dapur-dapur tradisional ya, menggunakan kayu bakar di bawah gitu. Dan jarang sekali masyarakat tradisional itu kebakaran karena dari dapur gitu, itu jarang sekali. Misalnya di daerah Nusa Tenggara dan lain sebagainya gitu. Tapi memang untuk bangunan-bangunan modern ini perlu diperhatikan ya, karena ini belum masuk ke dalam bahan yang ada SNI-nya. Jadi yang ada SNI-nya itu baru kayu. Itu kira-kira Bu Sugini yang bisa saya jawab. Oke. Berarti sebenarnya kalau kayak untuk membangun menggunakan bambu itu nanti building code-nya memang belum ada gitu Pak ya? Maksudnya karena belum ada SNI-nya gitu. Iya, ini kalau di pemerintah dinamakan bangunan tidak permanen itu. Oke. Okay. Kan mungkin di satu sisi pemerintah meng-encourage karena green, karena ramah kan gitu yeah. Ya. Tapi aturannya belum ada gitu ya memang. Ya. Yeah. Ya misalnya kemarin ketika saya diminta menjadi juri sayembara masjid bambu ya di Kalimantan Selatan, ada berbagai macam entry yang masuk, desain-desain yang masuk. Pertanyaannya nanti dari desain sayembara ini menjadi DED gimana? Itu karena tidak semua konsultan bisa memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dari DED bidding ya, kan dari beragam itu. Ada keahlian khusus enggak itu? Ikatan atau profesi atau ahli konstruksi bambu itu juga belum ada. Ya. Nah, nanti kalau mau bidding dengan APBN atau APBD kan enggak bisa kalau tidak ada standarnya kayak gitu itu. Saya enggak tahu. Tapi sekarang sudah dibangun tuh masjidnya di Banjarmasin. Saya enggak tahu terakhir perkembangannya seperti apa. Oh, berarti secara prinsip building permit sih masih bisa ya Pak ya, memungkinkan ya keluar izin bangunannya menggunakan material masih, bambu. Masih bisa. Ya? Nah, hebatnya lagi di Toraja itu satu-satunya kabupaten sependek pengetahuan saya yang banyak sekali pelang dilarang membangun bangunan tanpa IMB. Tapi di sana itu hampir tiap bulan membangun tongkonan. Yang 2/3 itu dari bambu. Dan itu nggak ada IMB-nya. Tapi ada ya bangunan bambu yang ada IMB-nya ya, mungkin seperti tadi masjid yang di ada. Harusnya ada. Kan ada IMB-nya ya. Ada. Iya, ya. Ada. Maksudnya untuk sebagai struktur itu kira-kira kalau sebagai envelope mungkin masih bisa ya. IMB-nya keluar gitu. Tapi kalau sebagai struktur itu mungkin nggak, Pak? Kayak tadi yang bangunan 4 lantai. Oh, sangat mungkin sekali. Oh, boleh sangat ya mungkin berarti. Sekali ya. Itu. Iya, sangat mungkin sekali. Oke. Ya. Ya mungkin ini mungkin terlalu tinggi ya kalau dibicarakan di DS2 ya. Karena mungkin iya, DS2 makanya saya juga mengukur diri. Wah, DS2 ada yang tapi pertanyaannya bagus-bagus loh ini perspektif ini ya, teman-teman DS2. Enggak apa-apa ya. Ada 12 kelas ya, 9 dan 3 itu luar biasa. Iya. Ya. Oke, barangkali ada yang lain teman-teman? Saya sudah jam 3 nih. Oke, jika sudah tidak ada saya pikir kita cukupkan dulu. Kayak kita break sebenarnya gini, kita break asar sekalian nanti habis ini mungkin kembali ke kelas masing-masing. Jadi mungkin untuk penugasan pertama secara prinsip memang akan diberikan oleh masing-masing dosen pengampu, tapi secara prinsip di minggu satu ini memang kita akan lebih ke observasi gitu. Jadi memang mencoba untuk mencari inspirasi dulu dari alam. Nah, monggo nanti skenarionya kira-kira kemudian apa bentuk aktivitasnya mungkin seperti apa gitu, apakah memang observasi itu memang akan dibimbing oleh dosen secara daring misalnya gitu, atau sinkron atau mungkin asinkron. Monggo itu silakan bisa disepakati dengan dosen pengampu masing-masing gitu. Mungkin Bapak Ibu pengampu ada yang ingin ditanyakan? Ini enggak dilanjutkan Pak Ilya? Oh enggak, Pak Ilya nanti minggu depan, Bu. Oh, minggu depan. Soalnya ditulis di situ min 01 gitu. Session 3. Ya. Gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi nanti masih adakah yang ingin tanyakan? Ya, saya Pak Wisnu bisa. Jih, monggo Pak Supri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada dua yang pertama mengumumkan kepada peserta
di kelas saya. Nanti setelah istirahat kita break sampai jam 15.15 ya, 15 menit untuk sholat asar kemudian ke kelas gitu ya. Kemudian yang kedua saya sedikit mengomentari ini dari materinya Pak Aji yang cukup menarik gitu ya tentang bambu, dan adik-adik juga saya kira banyak yang tertarik dan itu sangat bagus sekali, kita apresiasi karena mereka semakin kenal tentunya akan semakin sayang ya dengan bambu yang ini merupakan kayu masa depan gitu yang akan menjadi populer kalau adik-adik banyak menggunakan itu. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana cara melengkungkan, bagaimana cara mengawetkan, bagaimana untuk konstruksi struktur bentang lebar, saya kira semua itu memungkinkan ya sejauh ya keinginan Anda atau kemungkinan Anda menggunakan material bambu ini ya. Kalau sedikit ralat dari Pak Aji tadi, bagaimana cara melengkungkan, tadi ada yang kayu ya dengan cara dipanaskan, oke okay, gitu ya, tapi yang dipotong-potong itu tidak dipotong-potong, kalau dipotong-potong putus Pak ya. Jadi digeret itu dilukai ya mungkin, atau dipotong sebagian, jadi tidak dipotong-potong, kan dipotong-potong nanti hancur. Ya, jadi di dan ada yang di press juga gitu ya. Jadi setelah dipanaskan kemudian di press ya di tekanan tertentu, diberi waktu nanti setelah dingin dilepaskan, nanti akan melengkung bentuknya. Atau tadi dibuat digabung-gabung ya, jadi kayu beberapa atau mungkin dibuat pila-pila, itu bisa dibuat lengkung. Contohnya banyak, saya kira nanti Anda juga bisa searching di Google atau lihat di YouTube, bangunan-bangunan yang menggunakan material bambu ini sangat banyak ya, baik yang untuk bertingkat maupun untuk yang bentang lebar. Ini saya kira menarik. Kemudian untuk cara pengawetan juga saya kira bagus juga, ada yang dengan cara tadi direndam, ini saya juga pernah merendam kayu beberapa waktu ya, bambu ya maksud saya, untuk bangunan ini juga memang jadi tahan lama gitu kan, lebih kuat karena selulosanya atau mungkin kadar gula di dalam bambu itu keluar gitu, sehingga mungkin rayap nggak suka gitu, tapi biasanya setelah direndam dikeluarkan itu baunya nggak enak gitu ya, jadi mungkin rayap juga nggak suka baunya itu yang setelah direndam sekian bulan gitu ya, bahkan sampai tahunan gitu ya. Kemudian ada juga yang belum disebutkan tadi, bisa juga di open ya. Jadi seperti kayu juga itu ada yang di open, itu juga prinsipnya untuk mengeringkan ya, jadi ada sebenarnya bisa dihilangkan gitu ya. Nah saya kira itu saja beberapa masukan, dan nanti adik-adik juga bisa mengembangkan ya, mungkin kalau biar awet misalnya tadi ada yang dikombinasikan dengan material lain, ada juga yang dikombinasikan dengan semen dan sebagainya untuk melindungi, atau dengan di finishing dengan pernis itu juga untuk mengawetkan juga gitu ya. Atau mungkin kalau yang digunakan untuk pondasi ada yang dibungkus dengan plastik, barangkali ada yang kayak gitu modelnya. Ya ini cara-cara tradisional yang mungkin bisa kita kembangkan gitu ya. Karena mungkin kayu itu sebenarnya kalau kena air terus gitu ya, itu ya tahan gitu ya. Tapi kalau kena air, kena panas air, nah itu yang menjadikan kayu atau bambu itu menjadi rusak ya. Ini pengetahuan tentang bambu ya silakan dipelajari, karena Departemen Pekerjaan Umum juga sudah buat hal-hal yang menarik tentang pengembangan kayu di Bali itu ya, bambu di Bali yang dikembangkan di sana gitu ya. Kayak untuk kayu bangunan, material maupun struktur ya, untuk struktur juga bisa ya. Dan adik-adik bisa nanti berkembang ya sampai ke penelitian-penelitian, bahkan ada yang dokter cuma dari buat sambungan bambu gitu ya. Bambu disambung gitu ya, bisa memunculkan sambungan dengan hak paten gitu ya. Di kemarin yang dipresentasikan temannya Pak Aji ya, yang banyak menyebut nama Pak Aji juga ketika presentasi di malam yang indah itu kemarin Pak. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih semuanya, dan silakan nanti jam 3:15 saya buka di Google Classroom untuk link Zoom-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti masing-masing kelas saya pikir sudah dihubungi oleh masing-masing dosen dan asistennya gitu ya, untuk atau tutornya ya, untuk masuk ke masing-masing link Zoom-nya ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk kelas saya. Oke, kita cukupkan sekian dulu Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Terima kasih atas atensinya selama perkuliahan awal ini, selama general lecture ini. Semoga kita semua bisa diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani
Studio Desain 2 ini selama satu semester ke depan. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci enggak, ini ya, enggak share video, enggak jadi ya. Atau kalau boleh share video, sebentar. Kalau iya Pak Aci. Monggo. Nah, sambil istirahat. Tadi mau share video tapi karena banyak ini ya. Ya. Ini ya. Sudah nggih. Tapi nggak tahu suaranya masuk nggak. Apakah ada suaranya atau nggak? Ada suaranya Pak Aji. Lambat. Ya, Pak Aji ya. Kalau ini? Nggak ada. Tulisan Pak. Oh nggak ada ya. Share sound sekalian itu biasa di setting ya Pak. Di manakah? Di setting biasanya audio setting itu. Ketika share, ketika klik share itulah. Dek itu dek Mas. Berarti saya harus keluar dulu. Oh, enggak sih Pak, biasanya waktu share itu kalau enggak salah ada opsi yang di share gambar aja atau gambar dan suara biasanya. Ini kalau mau share suara, saya harus keluar dulu atau saya bisa share di sini? Stop share dulu aja, Pak. Ya, stop share. Stop dulu. Share ya. Oke, baik. Benar. Ini langsung ya. Jadi. Sudah kedengaran? Belum, Pak. Udah toh Kak, udah masuk toh. Sudah masuk suaranya? Udah Pak. Sudah. Bilang lagi. Berarti kayaknya di mute dulu Bu. Oh iya. Wah, malah hilang lagi. Hilang lagi. Kalau di video ini ada 6 bahan material itu.
termasuk alat-alatnya, termasuk kita juga bisa mendengar suasana workshop gitu ya. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa juga Bapak dan Ibu dosen pengampu gitu. Ini saya pinjam dari kurator VAB beberapa tahun yang lalu di Venezia, Venezia Architectural Biennale, ya, yang sudah memberikan izin kepada saya untuk didakwahkan ke mana-mana gitu. Semoga kalau di-share di YouTube, teman-teman kurator berkenan untuk berbagi cerita, berbagi materi sebagai amal jariah. Bangunan di Wairebo, 5 lantai tanpa paku, metal fastener. Yeah, baik Bapak dan Ibu, juga teman-teman mahasiswa, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi studi kita.
Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Okay. Monggo kita langsung saja atau ada yang masih mau didiskusikan di sini? Kalau sudah, saya izin tutup gitu ya. Ya, yeah, langsung ke kelas okay. Masing-masing. Langsung yeah. Kelas masing-masing ya. Oke, okay, terima kasih Bapak-Ibu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.